aku sendirian karena aku ada di Jakarta dan aku di Bandung. Begitulah hasilnya. Nah, hari ini aku akan pergi ke acara Kickfest Simpati. Tapi aku kesana bukan untuk mau ke Kickfestnya, sebenarnya aku hanya mau ke Wellborn. Ada booth Wellborn di sana. Untuk yang nggak tahu, Wellborn itu adalah produk lokal Bandung yang sangat bagus. Kalau aku kataku udah mendunia menurutku. Desain-desainnya juga bagus-bagus. Kalian bisa cek aja langsung di Wellborn Company di IG-nya ada. Outfit aku gini doang lah, nggak tahu. Pokoknya jeans dilipat, terus nanti pakai sepatu rok kayak begitu. Terus nanti tambah ini, tambah topi biar ucul. Tuh tambah topi sama nanti pakai masker sebenarnya kali. Bakal berdebu gitu. Di luar hujan lu sedih. Nih lihat. Tuh sedih hujan. Aku jadi bingung mau pakai mobil atau pakai motor. Entahlah, lihat. Anyway, yang aku bawa di ini, di dalam tas ada dompet, ada power bank, sama ada payung Maranatha. Tuh, payung Maranatha. Tapi kayaknya kalau naik motor aku harus bawa jas hujan ke sana. Terus BTW nanti di acara Kickfest ini yang berlangsung dari tanggal 2 November sampai tanggal 4 November ini, nanti di booth Wellborn itu bakal bagi-bagi raincoat atau jas hujan dengan cuma-cuma kalau kamu udah belanja 250 di sana. Nah, aku itu mau ngarah itu, ngarah apa ya? Yang mau itunya sebenarnya. Udah tanpa berpikir panjang dan ngomong banyak, kita langsung aja berangkat ya. Cus. Jadi ternyata aku ganti rencana jadi bawa jas hujan aja. Ini jas hujan dari H&M. Aku harus bawa gitar, coba sedih banget. Berantakan. Cush, berangkat. Nah, jadi aku menentukan untuk naik Gojek, soalnya hujannya sudah reda. Tapi mudah-mudahan nanti di jalan nggak ada hujan lagi. Oke, doakan saja, amin. Halo guys, aku tadi nunggu Gojek 30 menit, lama banget. Di cancel, di itu, apa emang jauh gitu tempatnya. Terus aku emang pakai promo sih, emang lagi pada gak mau kali waktu aku. Tapi masa 30 menit sih, lebih malah ditemenin sama temanku tadi. Jadi aku baru aja sampai tadi di tengah jalan tiba-tiba hujan, jadi aku pakai raincoat ini dari H&M. Sekarang aku udah mau menuju ke mana tiket boxnya. Penuh juga ya. Terus kita coba lihat di sana tiket boxnya warna putih itu. Kalian mari. Ini tiket masuk dan itu pintu masuknya. Udah coba masuk. Oke, sip. Nah, sebelah kanan. Dua aja, Mas. Dilihat. Udah masuk dan ini keadaan saat ini Simpati Kickfest. Simpati apalah disebutnya. Ya, okay. Ini adalah pameran pagi. Banyak banget booth-boothnya. Dan aku sekarang akan mencari Wellborn. Where are you, Wellborn? Apa sih gua? Pakai jas hujan sendirian, sedih gak? Banyak banget booth yang ikut serta, keren. Aku cuma dikit gitu loh. Dan di sana ternyata ada big band apalah.
lihat. Just take a look. Bagus-bagus bajunya, tak kuat aku pusing nyarinya, tak paham. Udah mulai sempit kawan. Yehey, akhirnya selesai juga. Sedih, udah 2 jam puter-puter dari tadi di Wellborn. Saking bagus-bagusnya. Bye bye Wellborn, ini Wellborn. Karena aku mau puter-puter lagi aja atau pulang. Lihat nanti deh. Jadi di sini juga ada live musiknya. Kayaknya malas nonton. Aku tuh sebenarnya bingung mau berangkat hari ini, hari pertama tanggal 2 atau besok tanggal 3 gitu. Soalnya bintang tamunya gitu kan. Besok tuh ada Ari Irham sama siapa gitu yang aku kenal. Sekarang enggak ada yang dikenal. Kalau yang Minggu ada juga sih yang dikenal. Hi-Fi lumayan kan nonton Hi-Fi, tapi ya udahlah, aku cuma mau ke Wellborn-nya doang. Demi gitu. The new Wellborn in my heart. Ini pasarnya. Pasar makanan. Kita lihat ada apa saja. Dia. Oke, jadi aku memutuskan untuk pulang saja walaupun acara sebenarnya baru dimulai. Aku sudah lelah, kayaknya aku sudah tuir. Gak ada yang aku males sebenarnya. Males nonton-nonton gitu, gak kenal semua penyanyinya. Jadi aku mau pulang aja, mau makan di luar di sini. Biasalah pameran, mehong-mehong manja gimana harganya kan. Jadi aku mending makan di warteg nanti. Ntar aku akan buka. Ini sebenarnya aku beli baju bukan aku doang, ada yang nitip juga. Tapi nanti kita lihat, oke? Kedua kalinya nunggu si Gojek lama banget. Tadi yang pertama nyeselin sumpah. Katanya aku tanya, "Pak, di seberang Grab ya?" "Iya, ini udah saya kesit aku ke tenda Grab-nya, dia maju." Aku maju lagi. Dia maju. Gimana sih katanya mau disamperin, tapi maju-maju terus. Pusing. Aku jadi cancel dia, cancel saja, ganti yang lain. Macet ini aku di apa, invest di daerah sana. Aku jalan gara-gara suruhan si bapak yang pertama, dia nggak ada. Akhirnya udah naik Gojek dan sekarang Gojeknya lagi isi bensin. Yehe, capek.
gitu doang padahal. Ntar kita jumpa lagi di mana namanya, di kosan. Okay, jadi aku udah sampai kosan dari tadi sih. Tapi udah cuci muka. Tiba ada jerawat pecah, lihat sedih. Oke, langsung kita unboxing Tetonar Wellborn. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming. Jadi ini keempat, sebenarnya empat baju yang aku beli. Sebenarnya ini bukan punya aku semua sih. Yang ini punya aku doang. Yang ini yang nitip. Yeah, karena di sana tuh lagi ada. Kalau mau gitu beli 150 dapat 2, dari tadinya 140 dapat 1. Kan lumayan. Terus karena aku udah pembelian lebih dari 250, jadi dapat ini. Raincoat. Sebenarnya aku kesana demi ini doang. Aku suka banget sama jas hujan aneh-aneh kayak gini. Ya lah, begitulah. Ini doang yang aku beli tadi. Tapi ini milihnya 2 jam, pusing aku. Bagus semua, bagus apa baju-bajunya. Ada tas juga bagus, ada topi, ada gesper, ada sendal. Ngiler banget. Wellborn, kenapa kau diciptakan? Oke, aku akan coba baju yang aku beli aja ya. Oke. Jadi ini kemeja yang aku beli, bagus kan? Lihat. Jadi sebenarnya kemeja ini tuh tadinya udah gak ada gitu loh, udah abis periodenya gitu. Waktu dulu pas aku masuk pertama kali ke kuliah itu aku mau beli banget. Tapi pas aku ke store kemarin, 2 minggu yang lalu, itu udah gak ada ternyata. Dari ini kemarin, dari tadi pas di itunya, pas acara bazarnya gitu ada, dipanggil lagi. Yes, aku senang banget dan aku langsung beli ini. Terus kan itu bisa dijadikan luaran gini sama disituin, dimasukin bajunya. Bagus. Gimana menurut kalian? Kalian penasaran gak sama jas hujannya? Aku sih penasaran. Coba aja man, coba lah ya. Oke, kita coba. Tadadada. Bagaimana menurut kalian jas hujannya? Bagus kan, terus di belakangnya ada tulisan gitu. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Mana dia? Nah, keren kan? Iya, aku suka banget. Ada banyak logo. Kekurangannya apa ya? Enggak sih, transparan bagus. Oh, mudah sobek. Tadi aku udah kesobek dikit, tapi gak apa-apa. Gak akan masuk air kayaknya. Yeay. Oh, terus ada 2 varian itu. Varian? Ada 2 model, ada warna hitam, ada warna putih. Tapi tadi aku lihat warna hitamnya kayak kurang gitu lah, jadi bagusan ini. Terus nanti dalamnya kan bisa berubah-ubah gimana baju kita. Yeay, senang sekali. Jadi cukup sekian aja untuk T-Vlog Tasya Fahyar Vlog hari ini. Sampai jumpa di T-Vlog selanjutnya. Bye-bye.